kemarau yang berkepanjangan yang melanda di sejumlah daerah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak 2 bulan terakhir membuat sebagian warga mengalami krisis air bersih. Melihat hal ini, Kapolres Karawang AKBP Nurendi secara langsung memberikan bantuan pompa air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan. Kapolres mengatakan merasa senang dapat memberikan sumbangsih untuk masyarakat, khususnya yang terdampak krisis air bersih. Sebelumnya, para warga desa Parung Mulia terpaksa mengambil air dari kubangan hasil resapan pohon-pohon di sekitar untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan mandi, dan harus berjalan kurang lebih 500 meter jauhnya. Salah satu warga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan dari pihak kepolisian Mapolres Karawang dengan terwujudnya pompa air bersih untuk warga. Dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-73, juga ada sebagian saudara kita yang terdampak bencana kekeringan akibat musim kemarau saat ini, sehingga kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan adanya hal itu, maka pihak Polres Karawang bekerjasama dengan elemen masyarakat, kecamatan, bahkan selengkap, media juga, bahu-membahu membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan air bersih. Salah satunya yaitu dengan membuat pompa air ini sehingga masyarakat bisa 24 jam mengakses air bersih. Sebelumnya kita melakukan pendistribusian air bersih melalui mobil tangki, bahkan menggunakan water cannon yang kita punya. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV, salam Tribrata.